Ruas TV Rutin walaupun sedikit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Ashadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma pemirsa ruas tv yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa taala oleh karena limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah kita dapat melaksanakan segala macam kegiatan aktivitas Termasuk di dalamnya adalah ketaatan-ketaatan, amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kepada kita semua untuk dapat kita laksanakan dan dapat kita tunaikan. Alhamdulillah maka segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah di biniqmatih tetapi yang dengan kenikmatan-kenikmatan uh, yang Allah berikan kepada kita. sehingga kesolehan-kesolehan dan amal-amal kebajikan itu dapat tersempurnakan. Semoga salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada suri taula dan kita semua baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah yang telah mengajarkan kepada para pengikutnya kepada seluruh umat Islam bagaimana seorang muslim mengupayakan persatuan dan kesatuan kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat dunia Oleh karena ini merupakan salah satu visi, tujuan, dan maksud diutusnya baginda Rasulullah SAW Sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam Bukan hanya untuk umat manusia saja Namun termasuk di dalamnya untuk bangsa jin termasuk di dalamnya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala hewan-hewan tetumbuhan dan seluruh alam semesta ini maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat bagi mereka semua olehnya itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difungsikan sebagai rahmat bagi seluruh alam ini Maka di antara visi yang harus ditunaikan dan harus dicapai oleh Rasulullah SAW e, di antara turunan daripada visi-visi tersebut, di antara turunan daripada tujuan datangnya dan diutusnya baginda Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah, maka beliau memiliki sekian banyak misi, sekian banyak e, tugas, sekian banyak fungsi. Salah satu di antaranya adalah bagaimana setiap muslim dan setiap mukmin mengetahui dan meyakini betapa besar urgensi ukhuwah Islamiah dalam kehidupan mereka. Olehnya itu pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-35 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahmatullah alaihi. Hadis ini datang dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Imam Nawawi mengatakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la tahasadu janganlah kalian saling mendengki wala tanajashu dan janganlah kalian saling menipu di dalam jual beli Wala tabaghadu dan janganlah kalian saling memusuhi. Wala tadabaru dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabiu ba'dukum ala bai'i ba'dinn dan janganlah sebagian di antara kalian membeli atau berjual beli atau bermuamalah di atas muamalah akad dan jual beli dari sebagian yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. dan jadilah kalian semua sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhwanan atau bersaudara. La yadzlimuhu al-muslimu akhul muslim, ya, karena seorang muslim itu adalah saudara untuk muslim yang lainnya. La yadhlimuhu dia tidak menzalimi saudaranya sesama muslim, wala dan dia juga tidak menghinakannya wala yahqiruhu dan dia juga tidak merendahkannya. Hatakwa hahuna kata Nabi saw. Ketakwaan itu ada di sini. Thumma yushiru ila sadrihi salah sama rot. Kemudian Nabi saw memberikan isyarat dengan jari telunjuk beliau ke dada beliau atau ke hati beliau sambil mengatakan atakwa hahuna, atakwa hahuna, atakwa hahuna. Ketakwaan itu adanya di sini yaitu di dalam hati kita, di dalam dada kita. Ketakuan itu ada di dalam dada kita, ketakuan itu ada di dalam dada kita. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, bihas bimriin minasyarri an akhahul muslim. Ya, cukuplah seorang muslim itu dikatakan telah melakukan perbuatan kesalahan, telah melakukan perbuatan dosa, an akhahul muslim. Apabila dia menganggap remeh apabila dia e, menganggap enteng sesama saudaranya muslim ya muslimi alal muslimi haramun damuhu wa wa irduhu kemudian nabi menutup hadis beliau ini dengan mengatakan setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram tiga hal yang mereka miliki yang pertama adalah darah mereka haram Kemudian harta mereka juga haram dan kehormatan mereka juga adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah atas muslim yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Meskipun tentu saja hadis ini datang dengan beberapa bentuk lafaz, ada lafaz yang uh, cukup pendek, jauh lebih pendek atau lebih singkat, lebih ringkas dibandingkan dengan hadis ini. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim ini, ya, memang cenderung jauh lebih sempurna, jauh lebih lengkap dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain, seperti hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sohikh Beliau. Olehnya itu, ini menjadi salah satu alasan juga, ya, mengapa Al-Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, memilih hadis Muslim ini untuk dimasukkan ke dalam arba'in nawiyahnya karena memang hadis Muslim ini datang dengan lafaz yang jauh lebih sempurna, jauh lebih lengkap dibandingkan dengan riwayat riwayat Bukhari. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil berkenaan tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah yang diajarkan oleh Nabi SAW melalui hadis ini, yang pertama, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita semua hakikat ukhuwah syariah, bahwa ia tidak mengenal sifat saling membenci, sifat saling hasad, dan sifat memutuskan atau saling memutuskan tali silaturahim di antara kita. Ini sebenarnya. E, hakikat daripada e, ukhuwah Islamiyah yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja <coughs> hakikat ukhuwah yang diinginkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala ini di dalamnya mesti e, tercakup beberapa unsur. Di antara unsur-unsur penting itu bahwa antara sesama muslim itu tidak dibenarkan untuk saling membenci, tidak dibenarkan untuk saling memusuhi, tidak dibenarkan untuk saling mengejek, saling menghina, saling merendahkan dan seterusnya, ya. dan ini juga yang kita bisa lihat di dalam surah Al-Hujurat di mana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwatun Sesungguhnya, orang-orang beriman itu bersaudara di antara sesama mereka. Fa bayna la la turhamun. E, ketika Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu saling bersaudara antara yang satu dengan yang lainnya, maka Allah SWT menyebutkan beberapa ayat setelahnya: larangan-larangan yang tidak boleh didekati dan dilakukan oleh setiap Muslim makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wa la nisa min nisa'in asa an yakunna khairam minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqabi bi salismul fusuku ba'dal iman dan seterusnya. Kemudian Allah juga mengatakan wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayu hibbahu ahadukum man yakulu lahma akhihi maytan Dua ayat ini tentu saja menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan atau menerangkan bahwasanya orang-orang beriman itu antara yang satu dengan yang lain meskipun mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, pertalian saudara, sedarah dan seterusnya, namun dengan keimanan mereka, dengan ketakwaan mereka dan dengan status keislaman mereka maka sejatinya hal tersebut telah me, apa namanya mengaitkan antara yang satu dengan yang lain bahwa kita ini adalah sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita sama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama beriman kepada Allah dan kita sama-sama percaya kepada Rasulullah sallallahu dan percaya kepada Al-Qur'an Al-Karim. Maka hubungan kepercayaan inilah yang kemudian mengaitkan kita antara yang satu dengan yang yang lain karena Tuhan yang kita sembah itu sama, karena rasul yang kita e, percayai itu sama, karena kitab Al-Qur'an yang kita yakini itu sama, dan karena kita memiliki bentuk ibadah yang sama, maka ini telah cukup menjadikan kita bersaudara antara yang satu dan yang lain dan tidak dibolehkannya kita untuk saling menghina, mencela, menghardik, e, merendahkan dan seterusnya. Makanya ketika ditanyakan apa sih sebenarnya yang menghubungkan antara kita? Kenapa kita tidak dibolehkan menghina? Kita tidak dibolehkan untuk mencela, menzalimi, dan seterusnya. Padahal tidak ada hubungan darah di antara kita dengan sesama Muslim, tidak ada hubungan darah dengan kita antara kita dengan sesama orang-orang beriman. Namun, kenapa kita tidak dibolehkan mencela, menghina mereka, dan seterusnya? Jawabannya tentu saja karena... E, ketika kita ditanyakan, ya, ketika kita ditanya <tuh> bagaimana model sholat subuh Anda, maka setiap Muslim akan memberikan jawaban yang sama. Setiap Muslim dimanapun mereka berada akan memberikan jawaban yang sama. Sholat subuh kami dikerjakan ketika matahari atau ketika fajar sodik itu telah muncul dan kita akan melaksanakannya sebanyak dua rakaat, ya, dengan rincian-rincian e, pelaksanaan ibadah sholat salat subuh yang kita ketahui bersama. Ketika kita ditanya bagaimana cara Anda melaksanakan ibadah salat Jumat, maka kita akan memberikan jawaban yang sama. Ketika kita ditanya bagaimana cara Anda melaksanakan salat Jumat e, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka kita akan memberikan jawaban yang sama. Ketika kita ditanya bagaimana Anda cara bagaimana cara Anda melaksanakan ibadah haji, maka umumnya kita akan memberikan jawaban yang jawaban yang sama. Ketika kita ditanya Siapa itu Rasul Anda? Maka kita akan memberikan jawaban yang sama. Ketika ditanya kepada kitab apa yang Anda yakini atau yang Anda percaya, maka kita akan memberikan jawaban yang jawaban yang sama. Ini semualah yang kemudian menyebabkan kita semua bersaudara antar yang satu dengan dengan yang lain. Ya kesamaan yang sangat banyak, keserupaan yang sangat banyak inilah yang kemudian membuat kita bersaudara antara yang satu dengan dengan yang lainnya. Di saat yang sama, sekian banyak orang-orang yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalur nasab atau melalui jalur darah, mereka serupa, namun tidak sama antara yang satu dengan dengan yang lainnya. Bahkan ada dua saudara kembar misalnya yang serupa, yang identik, namun memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat yang sangat banyak dari sisi kebiasaan, dari sisi hobi dan seterusnya. Berbeda dengan seorang muslim ketika ingin dibandingkan antara persamaan dan perbedaan mereka dari sisi karakter mereka dan kalau ingin disamakan antara persoalan keyakinan mereka dan ibadah mereka dan bentuk muamalah mereka, maka justru jauh lebih banyak persamaan di antara sesama muslim. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an huwasammakumul muslimina Mingkabul wafihad. Dialah Allah yang telah menamai kita sebagai umat Muslim atau umat Islam. Orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah subhanahu taala sebelum diturunkannya Al Qur'an dan ketika Al Qur'an itu diturunkan maka Allah juga tetap menamai kita sebagai Muslimun, sebagai orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagai orang-orang yang pasrah dan berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini menjadi tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW Dan ini merupakan salah satu misi Salah satu misi yang harus digolkan dan harus disukseskan oleh Nabi SAW Bahwa tatkala Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin maka mustahil Nabi Muhammad SAW bisa menjadi rahmatan lil alamin apabila seluruh umat Islam masih terpecah belah antara yang satu dengan yang lain apabila umat Islam masih bermusuhan antara yang satu dengan yang lain Apabila umat Islam masih saling membenci antara yang satu dengan yang lain, apabila umat Islam masih saling menghina, merendahkan, e, mendiskreditkan antara yang satu dengan yang lain, ya maka mustahil terjadi Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Apabila pengikut Rasulullah SAW masih saling menghina, masih saling mendengki, masih saling membenci, masih saling mencela antara yang satu dengan dengan yang lain. Makanya ketika Nabi SAW berada di kota Mekah Beliau mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin Baik itu mereka yang kaya ataupun mereka yang miskin Dipersaudarakan oleh Nabi SAW Kenapa? Karena mustahil Nabi SAW menjadi rahmat bagi penduduk kota Mekah Apabila para pengikut beliau sendiri masih masih saling mencela Masih saling memandang Masih saling me, apa namanya menghina Atau masih saling merendahkan antara satu dengan yang lain Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Medina Meninggalkan kota Mekah Yang paling pertama dilakukan oleh Nabi SAW Di antara amalan yang paling pertama dikerjakan oleh Nabi Adalah beliau persaudarakan antara yang satu dengan yang lain Antara Muhajirin dan dan Ansar Kenapa? Karena mustahil Nabi kita, Muhammad SAW, beliau tahu betul, beliau faham betul bahwa mustahil keberadaan Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat untuk seluruh penduduk Medina. Apabila Rasulullah SAW belum mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, kenapa kalau kita bayangkan? Masya Allah, orang-orang Muhajirin ini sebagian besar di antara mereka datang ke kota Medina, hijrah ke kota Medina dengan pakaian di badan. Ya mereka tidak bawa apa-apa, kekayaan mereka semuanya ditinggalkan di kota Mekah, rumah mereka ditinggalkan di kota Mekah. Tidak ada kesempatan lagi untuk menjual rumah mereka dan siapa juga yang mau membeli rumah mereka. Eh, mereka meninggalkan harta-harta mereka. Sebagian di antara mereka ada yang meninggalkan anak-anak mereka, ada yang meninggalkan orang tua mereka, ya meninggalkan harta perbendaran yang mereka miliki ya uh, itu ditinggalkan di kota Mekah. Mereka datang ke kota Madinah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya melakukan ibadah hijrah dengan pakaian di badan. Sementara orang-orang Ansor yang memang sejak awal mendiami kota Madinah ketika mereka kedatangan orang-orang Muhajirin ini dengan kondisi yang sangat uh, miskin, dengan kondisi yang sangat sederhana, dengan kondisi yang fakir dan seterusnya dengan pakaian di badan maka sangat besar kemungkinan terjadi clash di antara mereka. Sangat besar kemungkinan terjadi ada kesenjangan di antara orang-orang muhajirin dan dan ansor. Orang-orang muhajirin dengan kasta mereka atau kondisi keadaan mereka yang sangat-sangat miskin pada saat itu awal mereka datang ke kota Madinah dan kondisi orang-orang ansor sebagai para pribumi pada saat itu sebagai orang-orang yang e, memang sejak awal mendiami kota Madinah dengan rumah mereka dengan tempat tinggal mereka dengan keluarga anak istri serta orang tua mereka dengan kekayaan dengan perniagaan mereka dengan pasar mereka ya dengan kehidupan mereka selama ini maka sangat mungkin dan sangat besar terjadi kesenjangan sosial di antara muhajirin dan dan ansor makanya Rasulullah SAW membaca e, kondisi tersebut dan membaca besarnya kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial di antara muhajirin dan ansor, maka beliau segera mengumpulkan muhajirin dan ansor dan mempersaudarakan antara sesama mereka. Makanya itu disebutkan dari beberapa sahabat ansor ada yang mengatakan kepada kepada saudaranya yang telah dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya saya mempunyai dua buah rumah. Kalau kamu mau, maka saya akan mengambil satu rumah saya dan bagimu rumah yang lainnya. Saya memiliki harta sekian, maka saya akan membagi dua harta tersebut. Ya, Oleh karena itu, Rasulullah SAW memahami betul bahwa mustahil Rasulullah SAW bisa menjadi rahmatan lil' alamin untuk para pengikut beliau dari kalangan sahabat, apabila beliau belum mampu mempersaudarakan mereka dan menguatkan, mengeratkan hubungan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di antara sesama mereka. Dan ini juga lah yang berlaku kepada kita semua. Mustahil Nabi Muhammad SAW dan seluruh ajalan beliau menjadi rahmatan lil alamin apabila kita semua para pengikut beliau masih saling gontok-gontokan antara yang satu dengan yang lain. Ya, itu mustahil terjadi. Olehnya itu dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan agama Allah berpegang teguh dengan perintah Rasulullah SAW dalam sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita semua untuk menjaga persatuan Islam memerintahkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mencederai ukhuwah Islamia dan mencederai persatuan kaum Muslimin di seluruh dunia pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tujuan utama diturunkannya syariat Islam adalah untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah dan menyatukan kaum muslimin. Olehnya syariat Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat melukai ukhuwah Islamiyah dan persatuan kaum muslimin. Ya, dan ini menjadi salah satu maqasid syariah. Ini menjadi salah satu maqasid tujuan-tujuan daripada diturunkannya syariat Islam. Ya, bahwasanya persatuan Islam, persatuan kaum muslimin adalah tujuan diadakannya atau tujuan diturunkannya syariat Islam ya bahwasanya adanya Islam itu di sebuah tempat di sebuah daerah bertujuan untuk apa untuk menyatukan para pengikutnya menyatukan para pemeluknya dan bukan justru mencerai mereka ya, bukan justru mencerai berikan mereka e, bukan justru me, apa namanya memunculkan dan menimbulkan golongan-golongan yang sangat banyak yang kemudian akhirnya saling uh, apa namanya saling uh, bermusuhan Antara yang satu dengan dengan yang yang lainnya. Uh, oleh karena itu R Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini melarang kita untuk melakukan segala macam bentuk hal yang dapat menciderai ukhuwah Islamiyah. Makanya Nabi mengatakan ya jangan kalian saling membenci tahasadu dan jangan kalian saling hasad walatana jeshu dan jangan kalian saling saling membeli atau saling menipu antara yang satu dengan dengan yang lainnya. Ya, wala yabi ba'dukum ala dan jangan kemudian salah seorang di antara kalian ya menjual atau melakukan akad jual beli di atas akad jual beli orang lain. Itu pun juga tidak diperbolehkan. Ya, sebagaimana poin yang ketiga bahwa muamalah itu adalah perkara yang sangat luas. Ya. muamalah itu adalah perkara yang sangat luas tentu saja dan sekian banyak bentuk muamalah yang yang diketahui oleh umat manusia. Makanya di dalam sebuah kaidah usul disebutkan bahwasanya annal asla fil asya al -ibaha. hukum asal dari segala sesuatu adalah al ibaha termasuk dalamnya persoalan muamalah termasuk dalamnya persoalan muamalah jadi segala bentuk muamalah maka hukum asalnya dalam syariat Islam adalah kebolehan silakan seseorang itu bermuamalah dengan siapapun Ya, dalam urusan keduniaan, silahkan bermu. Anda bermuamalah dengan e, orang Muslim, silahkan Anda bermuamalah dengan orang kafir, silahkan Anda bermuamalah dengan orang Yahudi, silahkan Anda bermuamalah dengan orang Nasrani, Majusi, dan sebagainya, silahkan Anda bermuamalah dengan, dengan siapapun. Namun, ketahuilah bahwasanya syariat Islam telah menetapkan ada poin-poin, e, ada kriteria-kriteria yang harus diperhatikan ketika kita bermuamalah. Nah, oleh karena itu hukum asal mu'amalah adalah alibaha adalah kebolehan ya, Sampai datang dalil yang mengharamkan mu'amalah tersebut ya, Sebagai contoh misalnya Seseorang bermu'amalah dengan sistem ribawi ya, Maka hukum asal mu'amalah itu sebenarnya adalah kebolehan Namun ketika seseorang bermu'amalah dengan sistem ribawi maka itu tidak dibolehkan ya, Atau seseorang bermu'amalah dengan sistem penipuan ya, Dengan sistem goror dengan sistem khidah dia ya. seseorang bermuamalah dengan orang lain, namun dengan satu tipu muslihat ya dia melakukan satu tipu muslihat misalnya yang kemudian untuk mendatangkan manfaat sebesar besarnya untuk pihak dia dan memberikan kerugian ya e, untuk pihak yang lainnya. Maka ini diantara kaidah yang tidak di tidak diperbolehkan ya di dalam e, proses muamalah kita dengan e, siapapun juga termasuk di dalamnya adalah ketika seseorang ingin bermuamalah dengan orang yang lain, namun bentuk muamalah itu justru menciderai ukhuwah islamiyah, menciderai ukhuwah imaniyah dan persatuan umat Islam. Ya. Ini pun juga masuk dalam kategori larangan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis yang tadi disebutkan, Wala ala ba'tin. Ya, dan tidak dibolehkan apabila sebagian di antara kaum muslimin berjual beli, melakukan akad, melakukan muamalah di atas akad dan muamalah jual beli orang yang lain. Dalam artian bahwasanya ketika seseorang telah bermuamalah ya dengan orang lain, telah terjadi kesepakatan akad. Lantas datang pihak yang ketiga untuk melakukan akad di atas akad yang telah disepakati oleh dua orang ini. Ya, sebagai contoh misalnya, ya Si A dan si B telah melakukan akad kesepakatan jual beli antara keduanya dengan nilai misalnya dengan harga beli 100 juta. Lalu kemudian datang pihak yang ketiga yang menginginkan barang yang sama dan dia memberikan penawaran lebih daripada apa yang ditawarkan oleh oleh pihak yang e, pertama. Dengan menawarkan misalnya saya akan membeli barang ini seharga 150 juta dengan syarat kamu batalkan akad yang pertama. Ya, maka inilah yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akad ini jual beli ini ketika dia dibangun di atas akad jual beli yang telah dilakukan sebelumnya oleh saudara kita muslim, maka tentu saja itu akan memberikan efek berimbas pada e, pencideraan terhadap ukhuwah Islamiah di antara mereka. Ya, secara otomatis orang yang sejak awal telah berakad dengan sang penjual ini, dia akan merasa ya dirugikan ya, kenapa karena seharusnya dia telah mendapatkan barang yang telah dia sepakati itu dengan harga dengan nilai sekian namun justru akad itu dibatalkan sepihak oleh penjual karena datangnya pihak yang yang ketiga ya, sama juga dalam kasus pernikahan ya, dalam hadis Nabi saw melarang kita untuk apa untuk menikahi seorang wanita apabila dia telah dilamar oleh laki-laki yang lain ya, seorang laki-laki datang ke pihak perempuan dia melamar wanita tersebut. Lalu kemudian dalam proses pelamaran itu ternyata datang orang yang lain dan ingin melamar wanita tersebut. Ya, maka sang wanita atau pihak perempuan seharusnya menolak pinangan pinangan orang yang kedua yang datang kepada kepada mereka. Kenapa? Karena telah ada pinangan yang datang lebih dahulu kepada mereka. Makanya pihak perempuan seharusnya ketika e, apa namanya ketika e, datang misalnya pinangan dari seseorang maka dia harus ya e, sebaiknya dia memberikan jawaban ya e, agar kemudian ketika dia mengetahui pihak perempuan mengetahui ada akan datang orang yang lain misalnya yang akan meminang maka dia seharusnya memberikan jawaban yang yang secepatnya ya. Nah, begitu juga dengan pihak yang ketiga. Ya, pihak yang ketiga Ketika dia tahu bahwasanya ada pinangan orang lain Yang telah masuk kepada wanita tersebut Kepada e, keluarga perempuan itu Maka seharusnya mereka menahan diri Mereka menahan diri Tidak memberikan atau e, Tidak mendatangi pihak wanita itu Untuk melakukan pelamaran sampai Sang wanita itu memberikan keputusan Untuk pinangan yang, yang pertama e, Kenapa hal ini dilarang oleh Nabi SAW Karena alasan yang sama Karena alasan yang sama Uh, itu akan mencederai melukai ukhuwah islamiyah di antara, di antara mereka makanya ini menjadi uh, apa namanya menjadi konsen yang sangat penting menjadi perhatian yang, yang sangat penting oleh syariat islam ya uh, bahkan dalam bentuk bentuk ibadah yang kita lakukan sekalipun ya, juga Nabi SAW alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau pun juga mentaklil ya menjelaskan alasan pelarangan itu karena apa? Karena itu bisa menciderai ukhuwah Islamiyah, menciderai persatuan kaum muslimin ya, sebagai contoh misalnya. Nabi SAW alaihi wasallam ketika uh, melaksanakan ibadah salat, Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan Uh, man akala man akala syai'an minal bakal au minal basal uh, fala yaqrabanna musallana. Ya nabi sallallahu mengatakan siapa di antara kalian yang makan dari makanan-makanan ini ya dari uh, apa namanya dari bawang merah, dari bawang putih dan jenis-jenis tumbuhan yang semisal uh, dengan bawang merah bawang putih maka nabi mengatakan fala yaqrabanna musallana. Maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami nah, Kenapa? Di dalam hadis, dalam keterangan yang lain Nabi SAW menjelaskan Fa innal kama nas. Ya, Karena sesungguhnya para malaikat itu Merasa sangat terganggu dengan bau busuk yang dikeluarkan oleh bawang putih atau bawang merah itu ketika dimakan Itu akan meluarkan bau yang tidak sedap tentu saja dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya para malaikat yang menghadiri ibadah sholat Yang dikerjakan oleh umat manusia Itu merasa terganggu dengan bau busuk yang seperti itu Atau bau tidak sedap itu Sebagaimana umat manusia juga merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap itu ya. Nah ini kalau kita lihat subhanallah Nabi SAW menjelaskan, menerangkan Alasan kenapa Nabi SAW melarang kita untuk makan dari e, bawang merah, bawang putih dan tumbuh-tumbuhan atau makanan-makanan yang semisal yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, bau yang sangat e, apa namanya? E, bau yang sangat e, pekat, bau yang sangat e, menusuk. Nabi SAW melarang kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan e, tersebut sebelum kita melaksanakan ibadah ibadah sholat ya alasannya karena Nabi saw tahu para malaikat itu merasa terganggu e, dengan bau yang tidak sedap sebagaimana umat manusia pun juga merasa tidak tidak senang ketika mereka mendapatkan bau yang tidak sedap itu e, ketika kita ingin melihat ya lebih dalam lagi mengapa Nabi saw melarang tersebut melarang e, persoalan ini tentu saja alasannya kembali kepada persoalan mencederai persoalan menjaga keutuhan ukhuwah Islamiyah di antara sesama kaum muslimin. Ya, agar kemudian orang yang mengerjakan ibadah salat di samping kita, di samping kanan kiri kita itu tidak tidak terganggu dengan bau yang tidak sedap yang keluar dari dari diri kita. Ya, ketika mereka mendapati bau tidak sedap itu, maka bukan tidak mungkin, bukan tidak mungkin mereka kemudian akan timbul di dalam hati mereka rasa tidak senang kepada kita, rasa tidak nyaman dengan kita untuk berada di samping kita. Ya, termasuk juga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah Aisyah, maka yang paling pertama dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau bersiwak ya, Ketika ditanya kepada Aisyah Apa yang di, pertama kali dilakukan oleh Nabi Ketika beliau masuk ke dalam rumah Anda Maka Aisyah mengatakan Yang paling pertama dilakukan oleh Rasulullah Ketika beliau masuk ke dalam rumah saya Adalah dengan bersiwak ya, Membersihkan membersihkan mulut beliau ya, Kenapa? Karena beliau akan bertemu dengan istri tercinta Nabi SAW alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak ingin sangat tidak mau apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan istri beliau dengan Aisyah radhiyallahu dalam keadaan beliau dalam keadaan mulut beliau tidak mengeluarkan bau yang bau yang sedap ya, makanya ini sangat dijaga oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kenapa karena itu bisa memunculkan menimbulkan perasaan tidak senang Ya, padahal kita tahu bahwa aroma tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah aroma yang sangat harum. Ya, makanya Ummu Salamah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur, Ummu Salamah mengambil botol-botol kecil, lalu kemudian memasukkan tetesan-tetesan keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam botol kecil itu. Ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu apa yang anda lakukan, oleh Ummu Salamah, Ummu Salamah mengatakan kami menjadikan keringat anda ya Rasulullah sebagai parfum kami, sebagai bentuk tabarruk kepada kepada uh, bagian dari tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan keringat beliau pun juga mengeluarkan bau yang sangat yang sangat wangi nah ini sekian sekian banyak syariat Islam bahkan termasuk ibadah ya, yang diperintahkan oleh agama Islam pun juga selalu memberikan konsen selalu memberikan perhatian yang sangat besar dalam persoalan kesatuan umat Islam Persatuan agama uh, Para pengikut agama Islam Dan agar kemudian mereka Tetap berada dalam ukhuwah Islamiyah yang uh, Yang baik, persaudaraan Islam Yang baik, persaudaraan iman Yang baik, yang hakiki Kemudian <coughs> Hadith ini juga Menerangkan haramnya perbuatan Menzalimi orang lain ya, Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW Al-Muslimu akhul muslim Muslim itu adalah saudara Muslim yang lainnya. La wa la wa Muslim itu tidak dibolehkan untuk menzolimi sesama Muslim. Tidak boleh juga untuk menghinakan mereka dan tidak boleh juga merendahkan mereka. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, Bihas bimri'im muslim minasyari. Cukuplah seorang Muslim itu dikatakan melakukan perbuatan keburukan, melakukan kemaksiatan. An muslim ketika dia menghina orang yang yang lain ketika dia merendahkan orang yang lain ketika dia meremehkan orang orang yang lain ya e, makanya hadis ini menerangkan haramnya perbuatan menzalimi orang lain menganiaya menganiayanya menghinanya merendahkannya karena itu semua bertolak belakang dengan perintah untuk bersaudara sesama sesama muslim makanya e, dalam hadis dalam e, surah al-hujurat tadi yang kita baca Allah melarang kita untuk menghina sesama muslim baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kita dilarang untuk memanggil mereka dengan lakap-lakap dengan panggilan-panggilan yang tidak yang tidak uh, yang tidak baik ya. Seperti misalnya kita panggil seseorang uh, apa namanya? Wahai orang yang buta misalnya, wahai si pincang, wahai si ini si fulan dan seterusnya. Dengan panggilan-panggilan yang tidak disenang, disenangi oleh saudara kita itu semuanya adalah hal yang dilarang oleh oleh agama kita. Kita juga dilarang untuk apa? Dilarang untuk melakukan tajassus, perbuatan at-tajassus. Artinya melakukan sesuatu untuk mencari-cari kelemahan, mencari-cari aib saudara kita. Itu pun juga dilarang dalam agama di dalam agama kita. Ya, kemudian walatal mizu anfusakum. Kita juga dilarang untuk apa? Dilarang untuk memicingkan mata atau kita melakukan sesuatu, yes, dengan dengan isyarat-isyarat tertentu untuk apa? Untuk menghina orang lain. Itu pun juga tidak diperbolehkan. Bahkan dengan dengan apa? kedipan mata pun juga tidak dibolehkan di dalam agama kita. Ya, karena biasa kita melihat ya di tengah-tengah masyarakat ketika e, seseorang itu sedang e, ketika ada seseorang yang dibenci misalnya oleh sekelompok orang ya sekelompok e, kawan maka terkadang sekelompok kawan ini ketika orang yang dimaksud orang yang dibenci ini sedang lewat di hadapan mereka maka terkadang mereka memicingkan mata atau mengidipkan mata atau mereka e, apa namanya e, memberikan isyarat isyarat tertentu sebagai tanda kepada kawan-kawannya bahwa si fulan itu yang uh, baru saja kita ceritakan itu sedang lewat ya sedang lewat ya yang tadi kita ceritakan ini keburukan keburukan fulan fulan dan seterusnya orang yang saya maksud yang saya ceritakan tadi itu dalam majelis kita itu sedang lewat ya itu dilarang di dalam di dalam agama kita bahkan dengan picingan mata bahkan dengan isyarat isyarat yang sangat kecil apabila itu bertujuan untuk merendahkan sesama muslim maka itu adalah perbuatan yang diharamkan di dalam di dalam agama kita. Termasuk juga wala tanajashu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan dan jangan kalian melakukan muamalah ya an ya, apa itu muamalah an -najashi. Kata para ulama kita yang dimaksud adalah ketika seorang penjual sedang menjajakan jualannya. Lalu kemudian datang si fulan, misalnya si A ingin melihat-lihat barang dagangannya. Maka si penjual ini ternyata dia telah melakukan kesepakatan dengan sahabatnya. Ya, anggaplah si B misalnya, si B ini telah mengadakan melakukan kesepakatan dengan si penjual. Dia akan menawar dengan harga yang tinggi agar kemudian si A itu tertipu dengan harga tinggi tersebut. Ya. Anggaplah misalnya harga barang itu hanya sebesar Rp100.000, ya. Lalu kemudian datang si B dia menawar dengan harga yang tinggi. Ya, saya member, saya ingin menawar harga barang ini sebesar Rp150.000. Ya, padahal harga jual yang sebenarnya untuk barang itu hanya 100 100.000. Ya, maka si B datang kemudian memberikan penawaran dengan harga 150 Saya beli barang kamu seharga Rp150.000 Maka otomatis si A yang sudah berada di tempat tersebut Akan tertipu, oh ternyata harga barang ini ditawar dengan harga Rp150.000 Maka saya akan memberikan penawaran yang lebih rendah dari Rp150.000 itu maka si A kemudian terjatuh dalam tipuan si B. Ya, dia kemudian memberikan penawaran, kalau si A itu si B itu memberikan penawaran 150.000, maka saya berikan penawaran 130.000 saja. Saya akan beli barang ini seharga 130.000. Ya, padahal harga sejatinya, harga asli dari barang tersebut adalah 100 100.000. Nah, inilah yang disebut sebagai bayun Najasyi ketika Penjual dan seseorang salah seorang sahabatnya itu telah melakukan kesepakatan untuk menipu para pembeli-pembeli yang datang ke tempat dagangannya. Ini juga dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita dilarang bahkan merendahkan bahkan menghina ya. Uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan shay'an. jangan menganggap remeh memandang remeh sekecil apapun kebaikan itu ya sebagaimana sebaliknya ya jangan juga kita menganggap remeh menganggap rendah sekecil apapun perbuatan dosa itu ya kenapa karena sebenarnya bukan persoalan dosa bukan persoalan maksiat besar kecilnya maksiat yang kita lakukan namun kepada siapa kita melakukan kemaksiatan, itulah yang sebenarnya harus kita jadikan ibrah dan pelajaran dalam kehidupan kita setiap harinya, setiap saatnya. Bahwa ketika kita akan melakukan kemaksiatan, maka jangan tanyakan dan jangan lihat kemaksiatan itu sebesar apa dan sekecil apa maksiat itu. Tapi kepada siapa kita sedang berbuat maksiat, ini kita sedang berbuat maksiat kepada zat yang selama ini terus memberikan kenikmatan kepada kita. Ya, kita akan bermaksiat kepada zat yang selama ini terus menjaga kita, yang selama ini terus memberikan perhatian kepada kita, yang selama ini terus memberikan uh, kenikmatan kepada kita. Ya, maka kalau kita memiliki pandangan yang seperti itu ketika kita akan melakukan kemaksiatan maka yakin dan percaya insya Allah kita akan selalu terjaga dari berbagai macam kemaksiatan kenapa karena kita telah mengambil ibrah yang sama yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW Para sahabat itu tidak memandang kepada perbuatan dosa yang mereka lakukan Namun mereka memandang kepada siapa dosa tersebut mereka lakukan Faedah yang lain bahwasanya timbangan baik buruknya seseorang adalah nilai ketakwaan yang terdapat di dalam hati seseorang dan bukan karena faktor keduniaan. Nabi SAW mengatakan at-taqwa ya. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Dan beliau memberikan isyarat dan mengulanginya sebanyak tiga kali at-taqwa At At hahuna, Ketakwaan itu ada di dalam hati, ada di dalam dada kita. Takwa itu dalam dada kita, takwa itu dalam dada kita yang menjelaskan bahwasannya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu sejatinya bersumber dari hati kita, sejatinya bersumber dari dalam diri kita. Ya. Makanya kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita kepada sesama umat manusia, kalau kita ingin terjauh dari perbuatan saling berhasad, saling mencela, saling menghina, saling menzolimi, maka yang paling pertama kita lakukan adalah memperbaiki jiwa dan memperbaiki hati kita. Ketika hati kita baik, ketika jiwa kita baik, maka tutur kata kita pun juga akan baik. Maka perilaku kita pun juga akan baik. Ketika hati kita tidak pernah dirawat, ketika hati kita tidak pernah dijaga, ketakuan kita tidak pernah terurus, ketakuan kita tidak pernah diberikan asupan-asupan dan vitamin-vitamin kebaikan, kesolehan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah diberikan, maka yakin dan percaya perkataan sebagus apapun perkataan itu keluar dari mulut kita, dia akan menjadi bumerang untuk kita. Sebagus dan seindah apapun perkataan itu kita rangkai di hadapan umat manusia, maka terdengarnya sebagai bentuk, sebagai perkataan-perkataan yang, yang merendahkan, sehebat apapun kita merangkai. Sebagus apapun pantun yang kita ucapkan Yang menurut kita seakan-akan pantun ini sudah sangat bagus Pantun ini sudah sangat indah syair-syair ini, bait-bait ini sudah sangat indah, ya. Ditujukan kepada Fulan, ditujukan kepada Fulan, kepada Alan dan seterusnya. Namun ketika hati kita tidak pernah terawat, hati kita tidak pernah terurus, seindah apapun perkataan itu akan didengarkan oleh orang lain sebagai bentuk sebagai bentuk celahan, sebagai bentuk penghinaan, sebagai bentuk perendahan. Ya, kenapa? Karena Mulut itu tidak akan menyampaikan sesuatu kecuali apa yang ada di dalam hati kita. Ibarat mulut itu, ibarat anggota tubuh kita ini, seperti teko. Teko itu tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya adalah air putih, maka yang keluar dari mulut teko adalah air putih. Kalau yang ada di dalamnya adalah air comberan, maka yang keluar pun juga adalah air comberan, dan mustahil akan terbolak-balik. Apa yang ada di dalam air putih, kemudian yang dikeluarkan adalah comberan, itu mustahil terjadi apa yang ada di dalam adalah air comberan yang dikeluarkan adalah air putih itu mustahil juga terjadi makanya sehebat apapun ucapan-ucapan yang kita sampaikan sehebat apapun perkataan-perkataan yang, yang kita rangkai yang kita buat ketika isi hati kita itu adalah kebusukan maka akan terdengar oleh orang lain sebagai bentuk penghinaan akan terdengar oleh orang lain sebagai bentuk perendahan akan terdengar oleh orang lain sebagai bentuk celaan kenapa karena Hati kita-lah yang menentukan. Ketika hati kita bersih, maka ucapan pun juga akan terdengar sangat indah oleh orang lain. Ketika hati kita bersih, maka perkataan kita, perbuatan kita akan dipandang bersih, akan dipandang indah oleh siapapun juga. Bahkan itu oleh musuh sekalipun akan dipandang sangat indah oleh musuh-musuh kita, apalagi kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita seiman dan seislam yang terakhir bahwa setiap muslim atas muslim yang lainnya kata rasulullah saw haram tiga hal yang pertama haram darahnya darahnya yang kedua adalah haram hartanya dan yang ketiga adalah haram kehormatannya oleh karena itu merupakan kewajiban atas setiap muslim untuk menjaga hak hak saudaranya baik itu saudaranya ada di hadapannya ataupun tidak ada dan inilah yang menjadi kewajiban kita terbesar saat ini terbesar saat ini. Kenapa? Karena banyaknya masalah-masalah yang terjadi saat sekarang ini di tubuh kaum muslimin sejatinya kembali kepada persoalan penegakan hak-hak setiap muslim atas muslim yang lain. Dan inilah yang hilang saat ini. Kenapa banyak masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah umat Islam? Karena inilah yang hilang. Ya, yang satu dengan yang lain saling mencela, yang satu dengan yang lain saling menghina, yang satu dengan yang lain saling merendahkan, ya, yang satu dengan yang lain saling me, saling menganggap bahwa mereka orang-orang kafir, saling menghina, anda adalah pelaku bid'ah, anda adalah orang yang kafir, anda adalah orang yang fasik, anda adalah dan seterusnya pelaku maksiat dan sebagainya, ya, tidak ada penghormatan di antara sesama mereka, ya, tidak ada e, pemuliaan antara yang satu dengan yang lain, tidak ada penjagaan hak-hak di antara yang satu dengan dengan yang lain. Ya. Oleh karena itu, coba bayangkan, ya. Nabi Muhammad SAW sudah pernah berbicara langsung dengan Umar bin Khattab radhiyallahu Umar bin Khattab ketika menghadapi orang-orang munafik yang menampakkan keislaman mereka di hadapan Rasulullah dan para sahabat, namun mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Umar bin Khattab sudah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak membinasakan mereka saja?" Karena selama ini orang-orang munafik itu, mereka tidak menambah kekuatan kita, umat Islam, dan justru alih-alih mereka menambah kekuatan, justru mereka selama ini memberikan efek negatif dalam kehidupan kita. Dalam kita uh, sedang mukim, dalam kita melaksanakan ibadah, dalam kita melaksanakan ibadah sholat, yang mereka lakukan itu cuma meremehkan umat Islam, cuma uh, apa namanya, merendahkan marwah umat Islam, merendahkan semangat umat Islam. Ketika kita safar dalam medan peperangan, yang mereka lakukan justru bukan saling menguatkan, bahkan saling melemahkan antara satu dengan yang lain. Justru mereka saling tarik menarik untuk kembali ke dalam kota Madinah. Tidak usah temani Muhammad dan para sahabatnya dalam medan peperangan. Selama ini itulah yang mereka lakukan. Umar bin Khattab sudah, ya Rasulullah kalau anda perintahkan saya ya Rasulullah maka saya akan sudah binasakan mereka semua. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW justru mengatakan tinggalkanlah mereka wahai Umar. Saya khawatir apabila kita melakukan perbuatan itu kepada orang-orang munafik yang sejatinya mereka memang adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu taala. Saya khawatir umat manusia nanti melihat bahwa Muhammad itu saling membunuh antara yang satu dengan yang lain di antara mereka. Muhammad telah membunuh pengikut-pengikutnya. Muhammad telah menghinakan pengikut-pengikutnya. Muhammad telah merendahkan pengikut-pengikutnya. Muhammad telah uh, apa namanya membiarkan pengikut-pengikutnya saling bunuh antara yang satu dengan dengan yang lainnya ya. Makanya Rasulullah SAW sangat menjaga persoalan tersebut Nah begitu juga seharusnya dengan kita semua Ketika memang datang momennya, datang saatnya kita menegakkan kebenaran Maka kita tegakkan kebenaran sesuai dengan dawabid, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh syariat Islam Namun apabila belum datang saatnya untuk menegakkan hukum tersebut Maka kita bersaudara antara yang satu dengan yang lain kita menyembah kepada Tuhan yang sama dan kita beriman kepada Rasul yang sama dan kita percaya kepada Al-Quranul Karim yang sama. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini adalah hadis yang sangat agung. Ini adalah hadis yang sangat mulia yang merupakan salah satu di antara penegakan upaya Nabi SAW untuk menegakkan visi wa ma arsalnaka Illa rahmatan lil alamin dan aku tidak mengutus Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam dan mustahil Nabi Muhammad dan seluruh ajaran Rasulullah SAW menjadi rahmatan lil alamin apabila kita para pengikut apabila kita para penganut agama Rasulullah SAW agama Islam ini masih terus gontok-gontokan bentuk antara yang satu dengan yang lain masih terus saling menghina antara yang satu dengan yang lain dan tidak ada penghormatan pemuliaan di antara sesama umat Islam. Ini yang dapat kita sampaikan dalam kajian Syarah Arba'in Nawiyah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kami pribadi dan kepada para pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.